Bila orang tidak bermasalah masuk politik malah dipermasalahkan, tapi bila orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan. Lah kapan politik kita bisa lebih sehat? Bila mereka-mereka yang berada di wilayah ini tidak mau berada ke dalam wilayah politik. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, hari bersama kita pertama tuan rumah Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak Dr. Anjas Haji Jazim Ahmad. Beri tepuk tangan untuk Pak Rektor, terima kasih. Juga Sekda Kota Metro, Pak Insinyur Bangkit, Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Pak Profesor Rinkolin Arsad, kemudian Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Pak Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid, PW Muhammadiyah Ketuanya Profesor Marzuki Nur, yang saya hormati. Juga yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Lampung, Ibu Nurjanah. Mana Bu Nurjanah? Bu Nurjanah. Kemudian juga seluruh jajaran, baik dari kota, pemerintahan Kota Metro, juga seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro yang saya sangat hormati dan banggakan. Senang sekali alhamdulillah pagi ini bisa sampai ke Metro, mampir di kampus Universitas Muhammadiyah ini. Insyaallah nanti universitas ini makin maju berkembang. Jadi kalau tadi sudah pakai urutan ranking disebut sebagai salah satu universitas terbaik di Sumatera, insyaallah nanti terbaiknya naik kelas terus. Sumatera nasional jadi universitas internasional. Nah, ini kesempatan sebetulnya saya ketika melihat apa tulisannya di sini, judulnya ini profetik profesional yang memiliki daya saing apa? Daya saing unggul. Jadi buat adik-adik, terutama buat teman-teman mahasiswa, yang mahasiswa cungkan tangan coba, sambil lihat mana mahasiswa. Wih, mahasiswa semua. Boleh beri tepuk tangan buat mahasiswa yang ada di sini. Ini buat para mahasiswa, saya ini ngomong di sini, depan saya dosen saya. Pak Lincoln Assart ini adalah dosen waktu saya masih kuliah dulu. Jadi kami biasa, beliau mengajar kita. Jadi mohon izin Pak dosen, saya murid, mohon izin untuk bicara di depan guru. Ini kan paling repot kalau jadi murid bicara depan guru, Pak. Apapun yang dikatakan, dia bilang, ah ngerti cili aneh, gitu kira-kiranya. Tahu kecilnya dulu. Nah, adik-adik semua, teman-teman mahasiswa terutama, saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian beberapa pesan singkat saja terkait dengan ke depan. Kita perlu memperluas jangkauan dan target. Kalau tadi disampaikan tentang lokasi, lokasi belajar boleh di Metro, lokasi belajar, tapi lokasi cita-cita harus di atas yang langit yang paling tinggi. Itu lokasi cita-cita Anda. Jadi Anda tempatkan cita-cita paling tinggi. Dan jangkauannya harus luas. Jangkauannya luas. Jadi buat teman-teman semua, pada punya HP enggak nih? Punya pasti. Punya Facebook? Punya. Punya Twitter? Punya. Punya Instagram? Punya. Siapa temannya di situ? Siapa tadi yang bilang temenan? Nanti kita saling tag ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, pertanyaannya ini adalah sebuah penyambung yang dahsyat. Ya, serius penyambung yang dahsyat. Apalagi selama pandemi kemarin kita dibiasakan. Selama 2 tahun kemarin, yang biasanya kita segalanya serba tatap muka, mendadak kita bisa lakukan secara digital. Itu proses pembiasaan. Walaupun alatnya sudah ada. Sebelum pandemi alatnya ada, tapi tidak pernah kita pakai. Begitu pandemi baru terpakai semua. Pertanyaan sederhana, apakah teman kita di sini adalah teman masa lalu atau teman masa depan? Oke, kalau yang ada di sini teman SD, teman SMA, teman SMP, teman kuliah, maka sesungguhnya alat canggih ini hanyalah alat
untuk melanggengkan hubungan masa lalu. Oke? Tapi bila Anda mahasiswa misalnya Fakultas Biologi, Anda tersambung dengan penelitian-penelitian biologi terkemuka dunia, tersambung dengan penerima hadiah Nobel bidang biologi, tersambung dengan penulis-penulis bidang biologi termaju di dunia, maka alat ini akan menjadi alat untuk membangun masa depan bagi Anda semua. Oke? Jadi lokasi tak lagi menjadi faktor besar ketika kita bisa melampaui ini. Jadi pesan saya kepada teman-teman semua, terutama teman-teman mahasiswa, jangkauan ini diperluas. Lalu kita ketemu dengan universitas-universitas dunia sekarang ini yang membuka silabusnya, yang membuka materinya untuk bisa diakses publik. Karena itu bagi Universitas Muhammadiyah Metro, tinggikan standar yang harus diberikan kepada adik-adik semua. Termasuk adik-adik semua belajar, tinggikan standarnya. Yang dikhawatirkan teman-teman seringkali begini, bukan kita gagal meraih target. Yang dikhawatirkan itu adalah kita berhasil meraih target dan targetnya terlalu rendah. Oke? Ketika targetnya itu rendah, tercapai, puas. Sementara sesungguhnya targetnya rendah. Tinggikan target itu. Karena itu setarakan bagi mahasiswa yang kuliah di Metro, jangan setarakan dengan Bandar Lampung, jangan setarakan dengan Jakarta, jangan setarakan dengan Bandung, jangan setarakan dengan Jakarta, tapi setarakan dengan Jogja, setarakan dengan anak-anak yang kuliah di universitas-universitas terbaik dunia. Setarakan ke situ. Sehingga lompatannya itu jauh. Nanti teman-teman semua akan punya jangkauan prestasi yang insya Allah akan membanggakan bagi universitas ini. Jadi buat teman-teman semua yang saya hormati, gunakan kesempatan, manfaatkan teknologi ini untuk melakukan lompatan target. Dan kami berharap, kalau boleh saya usul pada teman-teman semua, terutama yang masih mahasiswa, aktiflah. Aktif. Aktif di mana? Di kelas dan luar kelas. Jangan aktif di luar kelas, di dalam kelasnya pasif. Aktif student di luar, masuk kelas absennya banyak sekali. Sebaliknya, rajin di kelas tapi di luar. Dulu ini pengalaman saya kuliah, ini ada Pak dosen di sini. Saya kalau ditanya ngambil berapa SKS, saya bilang saya ambil 24, Pak. 18 di kelas, 6 di luar. Iya, berapa? 24. 18 di dalam, kan gak mungkin saya ambil banyak-banyak kalau kegiatan di luarnya penuh sekali, gak apa-apa, tapi saya anggap itu sebagai SKS. Dan ini teman-teman sekalian, kenapa? Karena tidak bisa diulang masa kuliah ini. Saya ingatkan, setelah lulus Anda tidak bisa kembali lagi mengulang masa ini. Ini masa terindah yang tidak bisa diulang, namanya masa kuliah, tidak bisa diulang gitu. Anda tidak bisa lagi kembali dan mengulang periode hidup Anda antara usia 18 sampai 24 ini rata-rata. Ada juga yang lebih lama lagi sebetulnya ya. Tapi kira-kira usia ini 18 sampai 24 itu range tidak bisa diulang. Jadi saya usul pada Anda semua, lakukan kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas. Aktiflah apapun aktivitasnya. Kalau ada mahasiswa yang waktunya longgar, you have a problem. Kalau ada mahasiswa yang kerepotan ngatur waktu karena kegiatannya banyak, Anda di jalan yang lempang. Anda di jalan menuju sukses. Kalau Anda kerepotan ngatur jadwal. Tapi kalau Anda kelebihan waktu, ada sesuatu yang salah dengan Anda. Dan hari ini, cek aja sendiri-sendiri. Kita termasuk yang kelebihan waktu atau termasuk yang kekurangan waktu. Sibuk, sibuk, sibuk. Jadi bagus sekalian teman-teman mahasiswa, terutama manfaatkan ini yang sebaik-baiknya. Dan karena ini bubble, saya usul targetkan untuk unggul tadi. Satu adalah soal kompetensi global, yang kedua bekali diri dengan bekal kepemimpinan, bekal pengalaman organisasi. Saya dulu sering sampaikan Pak Walin, Pak Edi di kampus, waktu saya masih di kampus. Waktu itu saya di kampus Pak Sekda, jadi saya sering pesan sama teman-teman mahasiswa. Pesannya begini, IP yang tinggi itu hanya akan mengantarkan Anda sampai panggilan wawancara. Di ruang wawancara yang menentukan adalah kemampuan berpikir kritis, analitis, kemampuan komunikasi, dan kepemimpinan Anda.
itu yang menentukan di dalam ruang wawancara. Tapi jangan diartikan IP nggak penting, IP nggak penting, IP rendah nggak dipanggil wawancara. Tetapi IP yang tinggi itu mengantarkan Anda sampai panggilan wawancara di dalam ruang wawancara, bukan IP lagi yang ditanya. Di dalam ruang wawancara ditanya kemampuan apa yang sudah Anda kerjakan, apa yang sudah Anda lakukan selama kuliah. Kritis, analitis, komunikatif. Jadi saya pesan pada teman-teman semua untuk bekali itu. Nah kalau ditanya IP-nya, baiknya IP minimal berapa ya kalau kuliah? Lulus berapa kira-kira? Baiknya IP minimalnya berapa? 4, waduh. Mantap betul ngasih saya 4 ini, Pak. Ada yang mau usul IP minimal baiknya berapa? Kalau 4 rasanya enggak. 3, ada yang usul lagi? 3,8. Baik, teman-teman sekalian, saya usul nih. Targetkan IP minimal. Caranya tengok syarat beasiswa S2, oke? Apa itu syarat beasiswa S2? Lihat syaratnya, Anda harus di atas syarat itu. Itu aja. Supaya kenapa? Karena kalau itu enggak bisa kembali Anda. Begitu syarat beasiswanya 3,25, IP Anda 3,2, selesai. Anda enggak bisa kembali itu. Oke? Jadi angkanya jangan arbiter. Jangan arbiter, tentukan. Nih, beasiswa S2 berapa? Targetnya di situ. Apalagi kalau Anda mau meneruskannya ke luar negeri, targetnya di mana itu? Pegang itu sebagai rujukan. Minimal di atasnya sehingga tidak ditolak karena IP. Lalu bekali dengan pengalaman, pengetahuan, jejaring, insyaallah Anda jadi bekal. Jadi ketika bicara unggul itu diwujudkan dalam ukuran yang konkret. Ukuran yang konkret yang bisa dilaksanakan, yang bisa dicapai. Nah, insyaallah dengan cara seperti itu, teman-teman semua, pembelajaran di level jenjang S1 ini bekal untuk ke depan terus. Apalagi ini di kampus Muhammadiyah. Perserikatan ini dirancang sebagai sebuah perserikatan perjuangan yang anak didiknya diharapkan nantinya akan bisa menjadi pejuang-pejuang di masyarakat. Saya dengar tadi jumlahnya sekarang ada 100 universitas Muhammadiyah, 173 perguruan tinggi Muhammadiyah. Ini adalah sebuah institusi yang luar biasa besar. Nah, di sini kami harapkan, saya berharap buat teman-teman semua tinggikan target ini. Tinggikan delivery itu. Tapi wujudnya konkret. Ada ukuran-ukurannya sehingga capaiannya bisa diukur nantinya. Nah, ini semua juga pada akhirnya kembali pada kita. Saya ini sebetulnya dosen juga, Pak. Saya sedang tugas luar, di luar kampus. Saya tidak punya nomor induk pegawai, saya punyanya nomor induk dosen nasional, NIDN, sama seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sedang tugas luar, nanti kalau sudah selesai itu semua ya saya akan kembali lagi ke kampus. Tapi salah satu pelajaran penting yang saya rasakan ketika berada di dalam wilayah luar kampus, maka kita dihadapkan dalam situasi beda dengan kampus. Ketika kita di kampus, kita bikin tes, ada tesis, ada hipotesis, lalu kita tes. Bila benar, maka kesimpulannya muncul, tesisnya terbukti, hipotesisnya terbukti. Kalau di tempat kami, bila terbukti itu berhasil, bila tidak terbukti namanya gagal. Kalau gagal berarti problematik. Kalau di kampus, penelitian gagal, kita ulang lagi penelitiannya. Kita lakukan penelitian baru, pengembangan ilmu. Nah, ada hal yang penting yang barangkali bisa bekal untuk semuanya. Ilmu yang kita dapatkan tidak untuk diterapkan. Metodenya, ilmunya bukan diterapkan. Ini yang saya ingin garis bawahi. Bukan menerapkan ilmu, tapi menyelesaikan masalah menggunakan ilmu yang kita miliki. Beda sekali itu. Yang satu mengaplikasikan, yang satu menyelesaikan masalah. Orientasinya beda. Efeknya apa? Kadang-kadang karena ilmu saya nuklir, kebutuhannya energi, maka saya bikinnya nuklir. Ilmu saya adalah soal hidro, maka kebutuhan energi saya pakainya hidro. Di luar sana, kita membutuhkan situasi di mana semua bisa dipakai, semua bisa dipilih. Nah, berada di luar kampus,
itu memungkinkan kepada kita semua, kami-kami yang dulunya berada di kampus, untuk bisa memanfaatkan ilmu di dalam menyelesaikan permasalahan. Ini terasa sekali kemarin, Prof, sebagai bekas muridnya Pak Lincoln, ketika ketemu pandemi COVID. Ketika ketemu pandemi COVID, itu ujian antara pengambil keputusan yang menggunakan sains dan yang tidak menggunakan sains. Karena barangnya nggak kelihatan, COVID-nya nggak kelihatan. Sesudah berjalan 6 bulan, setahun baru itu mulai kelihatan datanya. Tapi pada saat hari-hari awal nggak kelihatan. Mereka yang mempergunakan ilmu pengetahuan dan mau menggunakan pengetahuan dan yang tidak. Nah, kita membutuhkan lebih banyak lagi dari masyarakat kita yang bisa menggunakan sains berada di sana. Karena itu bagi para dosen, pada para pengajar, juga tentunya mahasiswa di kemudian hari, bagaimana bisa ikut di dalam proses yang terjadi di masyarakat, di pemerintahan. Memang ada uniknya, Pak, di kami itu. Di Indonesia ini ada unik, Pak. Kalau ada dosen menjadi caleg, biasanya lingkungannya tanya, buat apa jadi caleg? Biasanya begitu, Pak. Kalau ada yang mau jadi bupati juga gitu. Buat apa jadi bupati? Saya kadang-kadang heran, bila orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan, tapi bila orang tidak bermasalah masuk politik, bila orang tidak bermasalah masuk politik, malah dipermasalahkan, tapi bila orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan. Lah, kapan politik kita bisa lebih sehat? Bila mereka-mereka yang berada di wilayah ini tidak mau berada ke dalam wilayah politik. Tapi tidak usah semuanya, kalau semuanya repot juga gitu. Tapi pesannya apa? Apa yang didapat di kampus, bekal berpikir sistematis, berpikir terstruktur, analitik, kritis, itu bekal yang luar biasa untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada di wilayah politik, wilayah kemasyarakatan. Dan inilah bedanya antara menerapkan ilmu dengan kita menyelesaikan masalah menggunakan ilmu yang kita miliki. Jadi sekali lagi buat ini, kalau boleh pesan buat adik-adik semuanya, saya berharap satu saat nanti akan lebih banyak lagi dari teman-teman adik-adik yang mau berkiprah di masyarakat. Tapi pesannya, selama kuliah gunakan dua-duanya, di dalam kelas dan di luar kelas. Insya Allah itu akan menjadi bekal bagi kita semua. Indonesia ke depan tantangannya besar. Tapi kalau boleh saya sampaikan teman-teman sekalian, Anda harus mulai benchmarking dengan alumni lain. Kalau dari Metro ini, kalau mau menyandingkan siapa kompetitor Anda di masa depan, kalau mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, kira-kira siapa sandingan Anda? Kita mungkin akan bilang alumni Ahmad Dahlan Jogja, alumni UMM Malang, UMY, bisa itu. Tapi kalau saya usul, Pak, nanti Anda akan ketemu dengan gelombang pulang. Dari mana? Dari Melbourne, dari Sydney, dari Tokyo, dari Amsterdam. Mereka orang Indonesia juga, mereka anak-anak kita juga. Mereka sekolahnya di luar, mereka akan pulang. Mereka akan kembali dengan apa? Satu, state of the art knowledge dalam bidangnya terbaru. Dua, jejaring internasional. Tiga, bahasa internasional. Mereka akan pulang dengan itu, dan mereka punya kecintaan pada republik yang tidak kalah dengan orang-orang yang kuliah dalam negeri. Karena itu bagi kita yang sekarang kuliah dalam negeri, isi tiga itu tanpa harus pergi ke luar negeri. Dan kita bisa melakukan itu. Bisa melakukan itu. State of the art knowledge, semua materinya Anda bisa perhatikan di sini. Dan itu tantangan buat dosen, tantangan buat mahasiswa, membuat materinya setara dengan mereka-mereka. Yang kedua, jejaring internasional. Tadi saya sampaikan, Anda bisa membangun jejaring internasional tanpa harus pergi kepada dunia luar. Yang ketiga, penguasaan bahasa internasional. Anda harus kuasai bahasa internasional. Ini bukan bahasa asing ya, bahasa internasional. Bahasa asing itu bahasa Thailand juga bahasa asing. Bahasa Burma itu juga bahasa asing. Bahasa internasional itu bahasa Inggris, Arab, Mandarin misalnya itu. Ambil salah satu, gunakan tiga ini. Jadi saya pesan kepada semua, mau unggulan ke depan, tiga ini. Kenapa? Karena Anda akan ketemu dengan generasi baru yang pulang dari mana-mana, dan mereka akan mewarnai Indonesia. Insya Allah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro akan bisa menjadi pemenang di masa depan.
Semoga kita semua dimudahkan dalam jalan amanat ini, dan izinkan saya mengakhiri sekaligus mohon doanya agar amanat yang dititipkan pada kami bisa jalankan dengan baik. Ini tidak lama lagi selesai, Pak. Insya Allah 5 bulan lagi saya tuntas di kantor gubernur. Habis itu kita santai lagi, kita lihat lagi berikutnya apa. Kita kerjakan satu persatu. Jadi mohon doanya biar jalankan amanat dengan baik satu persatu. Betul ya? Dan juga yang di sini di Universitas Muhammadiyah Metro makin maju, makin berkembang. Pak Rektor insya Allah diberikan kemudahan dalam memimpin. Dan juga para dosen semuanya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.